Nah, yuki gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah soal notasi sigma Viva Vakarindo tahun 2019 ya. Nah, jadi kakak akan bagi pembahasannya ya, mungkin dari kalian yang nggak tahu jalannya gimana gitu ya, ataupun yang kurang suka dengan matematika ya. Jadi insya Allah ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang kurang suka dengan matematika ya. Oke, jadi kakak akan bahas dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Buat PH1 ini ya, halaman 9 ya. Oke, dimulai dari nomor 1. Ini sebenarnya kalian langsung lihat aja ya. Nah, urutan pertamanya itu 7 ya, kalau kalian masukin 1 ya, ini kan dari 1, 3 tambah 1 4, jadi salah A nih. Kalau yang B masukin sini 7 betul ya. Nah, untuk urutan pertama langsung lihat aja yang terakhir 25, 3 kali 7 21, 10 dikurang 21 itu -11, jadi yang B ini salah juga ya. Lalu yang C ya, kalau dimasukin 3 sini, 10 dikurang 3 7 itu benar. Kalau 9, 10 dikurang 9 itu 1, jadi salah juga yang C. Nah, tapi kalian D ya, N-nya kita masukin 2, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7 betul. Yang terakhir langsung aja. 8 kali 3 kan 24, 24 tambah 1 25. Nah, jadi jawabannya yang D gitu. Kenapa yang E salah? Oke, kita cek. N-nya 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7 benar. 8 kali 2 16, 16, 16 ditambah 3 19. Nah, jadi jelas salah ya. Nah, oke, jadi jawabannya yang D, yang pertama ya. Oke gengs, terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga kalian paham. See you again next time. Bye.